menggambar dan mewarnai Spinosaurus. Halo sahabat Mombi, apakah sahabat Mombi tahu apakah nama dinosaurus ini? Nah, ini adalah Spinosaurus. Hari ini, Kak Debi mengajak sahabat Mombi untuk menggambar dinosaurus Spinosaurus. Yuk ikuti langkah-langkahnya ya! Halo sahabat Mombi, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Untuk menggambar Spinosaurus, kita membutuhkan selembar kertas, spidol hitam, pensil warna ungu, merah muda, oranye, dan kuning. Yuk, kita mulai. Pertama, kita letakkan tangan kita seperti ini ya. Lalu, gambarlah di sekeliling tangan menggunakan spidol hitam. Setelah itu, kita gambar kaki Spinosaurus seperti ini. Kita gambar kukunya juga ya. Berilah mata dan mulut pada bagian kepala Spinosaurus. Lalu gambarlah garis lengkung di bagian ini. Gambar juga corak garis-garis seperti ini ya. Lalu gambarlah corak oval pada bagian ini. Sekarang kita warnai yuk. Ambillah pensil warna oranye dan warnai pada bagian garis-garis ini. Lalu, bagian dalamnya kita warnai dengan warna kuning ya. Untuk badannya, kita warnai dengan pensil warna ungu. Kakinya juga kita beri warna ungu ya. Ambillah pensil warna merah muda untuk mewarnai bagian bawah perutnya.
Corak pada Spinosaurus juga kita warnai dengan merah muda ya. Ambil lagi pensil warna kuning untuk mewarnai kukunya ya. Gambar Spinosaurus kita sudah jadi. Sahabat Mombi bisa menggunakan warna yang berbeda ya. Sampai jumpa di video menggambar selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.